wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat lagi satu video, yaitu web yang kering dan putus langsung tergulung di lower ya. Ini webnya kering langsung putus dan tergulung di lower seperti ini. Di sini putus karena webnya ini terlalu kering sekali. Saya tidak taruh silikon, jadi putusnya lari ke arah lower sini, tergulung. Akibatnya mesin error 001 karena sudah kenal dengan subtermistor dan termistornya, ikut kena imbas dari putus lower ini. Jadi kita kali ini bongkar-bongkar mesin saja ya, kita bongkar-bongkar mesin dulu ya. Jadi kita buka dulu baut-baut ini. Kita buka dulu. Saya lepas bodi plastiknya, oke untuk mesin. Lepas juga soket-soketnya. Ya, kita lepas baut pemanas. Kita lepas. Ya, ini dia, kita tahu lari gimana ini sampai putus kayak gini. Parah sekali. Ya, saya pakai karter saja. Karter. Saya lepas ini dulu. Kita angkat lowernya dulu. Ya, inilah web yang tergulung di upper seperti ini. Baru pernah terjadi seperti ini. Buka dulu. Ini kering sekali ya, sampai webnya tergulung di upper. Tiba-tiba mesin mengeluarkan error 001. Waktu saya lihat, ternyata webnya sudah tergulung seperti ini.
Waduh. Saya coba potong pelan-pelan, jangan sampai kena dalam. Nanti bisa apirnya yang kena, lowernya yang kena. Ya, ini tebal sekali. Waduh. Parah sekali, bro. Jadi kalau web terlalu kering, kita harus antisipasi ya, jangan sampai terjadi seperti ini, kita yang rugi ya, rugi di webnya. Kita lap dulu. Oke, setelah itu kita pasang kembali di mesinnya. Pasang kembali bot-botnya. Oke, sudah. Nah, kita kembali buka yang ini dulu. Parah sekali dalamnya, putus. Bisa dilihat putus. Ini putus webnya. Putusnya seperti ini. Oke. Dan kita harus pakai ulang web ini. Kalau tidak bisa, kita ganti dengan yang baru. Ya. Kita akali dulu webnya, karena masih bisa dipakai. Kita akali dulu webnya sebentar. Kita siap dulu. Oke, kita gulung dulu webnya. Kita kasih jarak ini. Kita taruh yang ini seperti ini, posisinya harus terbalik ya, seperti ini, baru kita gulung ke arah atas, gulung pelan-pelan. Seperti ini. Oke, sudah tergulung kembali. Jadi di sini saya pakai web yang putus kembali ya, biar irit ya. Oke, sudah. Taruh
pemanasnya seperti ini. Oke. Ya. Dan saya memakai yang putus kembali ya. Hitung-hitung irit-irit uang web ya. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita pasang kembali. Ya, sudah seperti ini. Kita pasang baut-bautnya kembali. Oke. Sokit-sokit. Oke, langsung kita testing mesinnya. Saya nyalakan dulu mesinnya. Saya coba apakah berhasil. Sebelumnya saya taruh dulu siliponnya. Saya pakai silikon. Belakangnya juga, yang penting di bagian belakang sini ya. Oke, sudah. Semua silikon sudah saya taruh. Sekarang saya coba masukkan mesinnya. Ya, kita lihat. Oke, sebentar masih proses.
sukses. Oke, sudah. Oke, mesinnya sudah bisa digunakan kembali ya. Mesinnya sudah bisa digunakan kembali. Saya coba buka, lihat bagian unit satunya. Oke, sudah aman. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.